Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang gimana caranya bikin tulisan yang seperti ini. Jadi ada tulisan, terus ada polkadotnya. Yang pertama, kita ke file, kita buka new file, kita kasih nama free. Ini bisa pakai pixel 1080 pixel, atau kalau mau pakai centimeter juga oke. Bisa 10. Oke. Lanjut kita ke font, kita tambah ini, kita ke tools font, atau shortcutnya T, keyboard shortcutnya. Selanjutnya free ini kita bikin duplikatnya. Caranya di kanan, duplikat layer free 2, atau shortcutnya itu command J atau control J. Nah, yang kedua ini kita kasih warna putih aja. Mana geser kira-kira ya, kira-kira ya segini boleh. Terus yang free 2 ini kita klik, kita tambahin stroke. Stroke-nya itu bisa 4 pixel. Warnanya diganti hitam. Position-nya bisa diganti inside. Kita tambah pattern. Pattern for closet-nya ada di mana? Nah, ini ada di paling bawah. Caranya yang belum, kalau belum ada di Photoshop kamu, bisa klik yang ini. Terus load patterns. Nah, yang udah habis di download ini open. Dia nanti muncul di paling bawah. Oke. Karena ini terlalu besar, kita kurangin size-nya. Bisa mungkin 10. Dan bisa digeser-geser sepasnya. Kira-kira ada di mana maunya. Gini cukup. 10 atau mungkin 9. Gini, oke. Normal kita ganti darker. Finish. Jadi deh. Ini yang kedua bisa diganti warna mungkin ya. Mau pink kali. Wow. Ini. Ini boleh lah ya. Ya. Jadi kita save ya. Save for web. JPEG maximum kita lihat ukurannya 83 kilobyte. Save. Atau bisa ini save as, cuman dia size-nya lebih besar. Nih, dia 194 kilobyte. Finish. Jadi deh. Ding ding ding. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.